Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dari eksperimen robot kami. Ini adalah tampilannya dari samping. Dan ini adalah tampilannya dari depan. Jadi seperti tank ya. Dan ini bagian atasnya. Ya, untuk bagian atas ini adalah kepala untuk melihatkan dari ultrasonic. Dan dua tabung di depan ini sebenarnya adalah infrared transceiver. Ya. Untuk bagian depan ini akan buat melengkung agar dari mendapat linding dapat berputar dan langsung menghadap ke depan sehingga dapat dibaca oleh ultrasonic sensor. Dan ini adalah tampilannya dari samping dan ke belakang. Ya, di bagian belakang ini kami memakai tutup dan membuat tutupnya itu mirip seperti tempat baterai pada mainan pada umumnya yang bisa dibuka dengan clip itu mengangkat dari dulu. Ya, ini adalah bagian dalam dari robot kami. Ada breadboard, ada Arduino, micro, Bluetooth, dan wifi. Di bagian depan ini ada dua infrared transceiver. Di bagian bawah itu kiri dan kanan. Di bagian kiri itu ada LED dan di bagian lubang kanan di bawah itu adalah untuk LDM, deteksi bola. Ya, beberapa kekurangan dari kegiatan kami adalah kami salah melakukan perhitungan dan kami salah membuat kiraan tentang hasil print 3D sehingga menyebabkan beberapa bagian itu kelihatan tidak menyatu, jadi mengangkat gitu, tidak dapat menyatu dengan baik. Di bagian ultrasonic juga tidak rapi karena kami memperkirakan hasil begini gimana gitu. Ini adalah tampilan seluruh robot. Ya, kita bisa melihat banyak sekali lubang-lubang yang tercipta. Kira-kira beginilah hasil kami. Terima kasih.